Misi, boleh numpang istirahat kak? Sana kan mata mbak masih berfungsi kan? Mata mbak enggak, masih berfungsi kan? Ibu, buat beli minum di sini mungkin ada? Nggak ada. Ada mungkin minuman yang 2.000 di sini? Enggak ada. Terus berapa? Adanya cuma 50.000. Masa minuman kayak gitu 50.000? Emang enak? Emang ya enak. Enak lah, mau coba? Mau. Beli sana. Kalau saya punya uang udah sih saya beli. Kalau saya udah punya uang lebih, pasti saya beliin buat kakak juga. Enggak deh, makasih, masih mampu. Kakak, kenapa sendiri aja di sini? Emang kenapa? Ya biasanya orang di kafe harus bawa nenek gitu. Biasanya di kafe itu orang tuh sama pacarnya. Kalau yang sendiri pacarnya rusak. Eh, Bang, saya mau ngasih tahu ini dia jutek, tapi dia suka sama saya. Hei. Enggak dia bohong. No, kan dia salting gitu, Bang. Udah lanjut aja, Bang. Ya, kasih, Bang ya. Saya ibu. Saya selain cari botol tuh saya biasanya ngamen juga. Kak, boleh saya ngamen? Enggak. Belum dengar suara saya. Aku punya. Diam. Suara lu bikin gendang telinga gue. Belum aja saya mulai nyanyi. Saya bilang diem. Kan saya mau ngamen, ntar kakak kasih saya uang. Kakak gak mau ngasih uang? Enggak. Kakak miskin ya? Hey. Sama kayak saya berarti. Kakak dengar saya nyanyi nih, bagus suara saya. Enggak. Ya kan saya mau ngamen. Dengerin aja saya ini. Aku punya niat yang baik. Stop. Udah saya bilang jangan ganggu, itu kamu ganggu. Saya dipukul-pukul. Tertangan kakak kotor. Oh ya, lagu kesukaan kakak apa? Gak ada. Awas nanti jatuh cinta. Cinta ya, kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Kamu udah saya bilang, diem. Mungkin gara-gara belum bisa nyanyi sok-sok main. Mungkin kita gara-gara belum minum. Boleh minta minum? Enggak. Pelit banget kakak. Rasa ya. Saya mau nyanyi lagu bahasa Inggris. Degos mama binti jual garisan. I'm playing blind, strength. I'm playing strength. Ih, bisa diam nggak sih? Saya nggak nyaman banget. Kakak denger aja, nikmatin. Aduh, kakak nggak tahu seni ya? Gimana mau dinikmatin suara lu kayak rombengan? Emang kayak gitu ciri khas saya. Pasti kakak nggak ngerti lagunya ya? Nggak bisa bahasa Inggris kakak ini. Aduh, denger nih. Akrame primo tain. Swim me pli ocean. Just to be with you. Swim with the blocken. Oh pesan. Udah deh, capek saya dengernya. Gimana ya? Padahal saya suara saya tuh bagus kata orang-orang.
berarti orang-orang yang bilang suara kamu bagus itu mereka nggak punya telinga. Telinga mereka sakit, nggak kayak saya. Sama kayak kakak, sakit. Hello? Telinga. Itu? Telinga saya sehat, makanya bisa nilai suara kamu jelek. Tapi kakak... Udah, diam. Ngomong banget lu. Tapi kakak main HP dari tadi, bilang aja chat sama temannya, nggak ada pacarnya. Serah gue lah, emang lu punya HP? Mana ada gembel punya HP? Tapi saya punya pacar. Ya kali ada orang yang mau sama gembel. Hello? Hello? Bangun lu, jangan ngimpi lu. Bangun lu, jangan ngimpi lu. Hah? Enggak, itu ibu-ibu tukang cilok barusan. Lama banget pacar saya nih, Kak. Lu menghayal kali. Ini pacar saya datang. Duduk dulu sayang. Gak usah, yuk. Gak apa-apa, duduk dulu. Duduk dulu. Gak apa-apa, duduk dulu. Eh mbak, ngapain kau sama gembel? Ngapain kau sama gembel? Duduk dulu. Mbak udah gila ya? Apa enggak, mata mbak enggak, masih berfungsi kan? Sih? Kok mau sih sama gembel? Kita udah pacaran 5 tahun. Ya udah lama kok sama dia. Dia, saya kalau cari botol, dia selalu temenin saya. Ayo. Ntar dulu. Ada ya yang mau sama gembel? Dia baik kok, Kak. Ya, karena saya bisa selawat. Iya, bagus suaranya selawat. Tadi dia bilang jelek suara saya. Iya. Mbak mau banget sih sama gembel, ya ampun. Nggak nyangka saya. Sebelum kita pergi, aku mau selawat dulu sayangnya. Oke, tapi habis itu pergi ya. Iya. Kamu sholat dulu ya. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang dengar dong. Iya. Sa'uqbilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ila taqbaluni jinan al-khuludi wa minkal mazid asaituka rabbi wa amhaltani wa ta rahimun bi kullal waral abid sa'uqbilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ila taqbaluni jinan al-khuludi wa minkal mazid ataituka ya khaliqi bakiya wa dam'ul asa fil ay la taqnatu wa in
Ternyata bagus juga ya suaranya. Nggak jadi malu, maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf ya Mbak. Udah azan juga ya. Iya. Emang kita mau kemana sekarang? Mau ke mall. Oh, mau shopping beli baju ya? Iya. Ini. Tapi ntar pakai uang saya dah. Nggak usah pakai uang kamu ya. Hasil kerja keras saya tadi. Iya. Kakak, kakak nggak mau ikut juga ke beli baju? Iya, enggak deh Mbak. Mas, makasih. Dia nggak mau. Dia nggak mau ikut. Ya udah. Berdua aja. Oh, ntar kalau dia ikut dia jadi nyamuk nanti. Ntar kalau kakak ikut ntar kakak jadi nyamuk ntar. Iya. Malam ya. Saya juga minta maaf ya udah ganggu tadi. Iya, juga minta maaf ya udah. Iya, nggak apa-apa. Sorry tadi. Kasar banget. Kita mau pergi dulu ya. Iya. Ya, sayang. Ini ya, ini HP orang saya pinjam tadi buat nelpon kamu tadi. Ayo kita ke sana deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.